Balik lagi guys di channel Modification guys. Ini dalam rangkaian touring kita ke Lombok, explore Lombok. Ini kita udah di pantai Selong Belanak. Selong Belanak. Ini di Lombok Selatan, pantai Selong Belanak. Hari ini kita cukup beruntung, cerah, dan kita dapat kesempatan untuk sunset di pantai Selong Belanak ini. Ini lokasinya nggak gitu, hari ini nggak terlalu rame karena hari ini hari kerja, weekdays, dan di sini dominan adalah orang-orang bule dominannya di sini. Nah, tadi kita naik motor dari Mandalika itu kurang lebih sekitar 20 kilo. Cuman 20 kilo dari Mandalika itu rasanya tuh enteng-enteng aja 20 kilonya. Kita nyusurin jalan-jalan yang nggak terlalu lebar tapi lancar gitu loh. Jalannya pun juga bagus. Ini equipment kita di sini, peralatan kita. Kopi, kamera dan segala macam, drone. Drone juga tadi udah terbang. Udah dokumentasi. Ini sekarang lagi bikin video time lapse. Video time lapse. Pakai iPhone. Itu ada orang udah mulai nyalain api tuh. Entah untuk apa. Berkompor mungkin. Nah, di sini tadi parkir itu tarifnya 10.000 per motor. Lalu di sebelah sana itu banyak warung-warung, tempat makan, segala macam deh. Gitu. Terus segitu tenda-tendaan, saung-saungan. Terus ya tempat-tempat duduk di sana gitu. Cuman di sana menurut kita lumayan crowded. Lumayan crowded, jadinya kita menyingkir ke arah sampingnya. Nah, kalau teman-teman main kemari boleh agak sedikit menyingkir ke arah kanan sini nih. Ya, ke arah barat. Nah, di Pantai Selong Belanak ini saat ini kalau teman-teman masuk itu rata-rata mereka yang menyambut kita itu rata-rata berpikir kita ini orang asing. Kita ini orang asing gitu loh. Ya kan, ya mungkin kalau kita yang putih-putih dibilang orang Cina, Taiwan atau Korea. Kalau yang kulitnya agak gelap mungkin dipikir orang India atau ya orang Timur Tengah gitu loh. Tapi begitu menyambut kita mereka bukan dengan selamat pagi, selamat siang, tapi ya where you come from, dari bahasanya juga tahu. Ya kan, mereka expect kita ini orang asing gitu. Dan rata-rata kita akan ditawarin untuk surfing gitu. Tawarin untuk surfing atau berlaut apa, naik kapal gitu loh di sini. Ini kalau teman-teman mau agak sepi ya mainnya ke sebelah kanan sini. Kalau mau agak crowded mainnya sebelah sana. Kalau untuk jajanan di sini harganya masih standar sih, masih bisa diterima gitu. Misalnya kayak kopi secangkir, kayak kopi hitam ya, kopi mix gitu ya. Kopi gini nih. Ini 8.000 gitu. Ya, lebih tinggi sih, tapi masih masuk akal lah, masih bisa diterima lah. Ya seperti ini, guys. Pantai Selong Belanak 20 km dari Mandalika. Pantainya ini dari posisi kita berdiri ini sampai ke air, sampai ke pantai itu ketemu airnya, ketemu ombaknya itu hampir sekitar 100 meter. Jauh. Nah, kalau untuk motor di sini kayaknya nggak dikasih masuk ya guys, apalagi mobil ya, nggak ada aksesnya. Kalau motor masih ada aksesnya, tapi kayaknya nggak dikasih masuk deh gitu loh. Kalau mobil sih udah pasti nggak bisa masuk. Nih udah mau sunset, mulai keluar aktivitas, orang-orang mulai pada keluarin kamera untuk foto-foto. Tuh kan, lihat kan, pada bule-bule situ foto-foto. Nah, itu juga yang lagi jalan tuh, lagi dari tadi dia nungguin sunset aja ya. Jadi ini pandangan mata kondisi pantai Selong Belanak. Kalau POV-nya teman-teman, kalau
nongkrong di sini nih seperti ini gitu loh. Aktivitasnya, dinamikanya seperti inilah Pantai Seluang Belanak. Itu di atas itu ada bukit-bukit. Sebelah sana ada bukit, sebelah sana ada bukit. Entah belum tahu juga bagaimana menjangkau bukit tersebut nyampe ke atas. Tapi sih kita kayaknya hari ini enggak ke bukit. Kemarin udah sempat ke Merese, terus Bukit Seger, Merese, dan beberapa teman-temannya di sekitar situ. Hari ini kita nggak ke bukit, hari ini kita ke pantai-pantai aja. Nah seperti ini guys, namanya buat relax, ini oke banget. Ini POV-nya di sini. Terus bagaimana dengan pasirnya? Kalau pasirnya di sini termasuk pasirnya halus, seperti pasir di Kuta, ya, seperti pasir Kuta, nggak kasar, pasir halus seperti di Kuta. Ini kita coba jalan menuju airnya situ ya. Kalau di antara air-air itu jangan harapin ada ikan ya. Kayaknya nggak ada deh ikan-ikan di sini gitu. Ini POV-nya guys, kalau misalnya jalan di Pantai Seluang Belanak. Ini cukup padat, terus udah gitu ini banyak bulir-bulir. Bulir-bulir ini apa ya, kepiting-kepiting kecil loh, kepiting kecil pada bikin bola-bola gitu loh, pada bikin onde-onde. Ini POV-nya nih. Jadi kalau teman-teman belum sempat main kemari, kurang lebih kita bocorkan ya, kurang lebih rasanya seperti ini. Untuk toilet dan segala macam ada di sebelah sana, daerah warung-warung, toilet, tempat bilas, kamar mandi, ada warung-warung sana. Ini bener feel-nya ini kayak di Pantai Kuta, jadinya ini panjang nih, ke sana tuh jauh tuh, sampai airnya jauh. Tapi kalau untuk komposisi bulenya di sini banyak loh, banyak. Orang asing itu mungkin rata-rata lebih banyak orang asing daripada orang lokal. Si kopi sih keren sih. Oke guys, sementara itu dulu guys. POV-nya dari kita untuk Pantai Seluang Belanak yang ada di selatan Lombok, kurang lebih 20 km dari Mandalika. Teman-teman bisa jangkau ini pakai motor ataupun mobil, akses jalan cukup baik, cukup bagus, seru lah untuk kemari. Oke guys, thank you guys. Kok tangkap kok. Ini